Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So insyaallah today we will continue our lesson. Okay, kita akan teruskan dengan tajuk yang keenam, iaitu persamaan linear atau we call as linear equation. It's okay, Iman. Okay. Alright. So, I will explain a few regarding this topic with explanation and example. Alright. I hope that will help you to understand. Awak mungkin dah belajar. You dah belajar sebelum ni. Tapi before we start our class, let's istighfar 3 times, selawat 3 times, and after that kita baca umul kitab Al-Fatihah. Niatkan untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita, untuk guru-guru kita, untuk diri kita sendiri, untuk rakan-rakan dan juga seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay, so insyaAllah we will continue kita punya kelas pada hari ini. Okay. Saya harapkan, okay, kejap saya activatekan saya punya iPad. Okay, so kita punya tajuk, kita punya ni kan senang, saya tinggal hantar je. Persamaan linear. Okay, so dah setel. Kawan istilah sikit. Okay, so tengok. Saya rasa macam nanti takut tak lukis tak nampak pula. Okay, so our topic is about persamaan linear. Ada beberapa perkara yang penting yang kita nak pelajari. So yang pertama is about persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, chat tu saya offkan dulu. Okay, so kita nak tengok kepada tajuk yang pertama ataupun subunit dipanggil 6.6.1. Kita panggil persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So okay. So kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So dalam ni dia ada melibatkan dua. Satu pemboleh ubah, satu lagi dia melibatkan kuasa tertinggi. Maksudnya selalu kita tengok X kuasa 2, Y kuasa 2, kuasa 3. So dalam kes ini dia hanya melibatkan satu. Okey, melibatkan satu pemboleh ubah sahaja dan kuasa tertinggi pemboleh ubah tersebut adalah satu. So benda tu, dua benda tu paling penting.
Okey, pasal apa yang dikatakan dengan persamaan linear dalam satu form boleh ubah, iaitu persamaan dengan satu dia ni adalah persamaan dengan satu form boleh ubah. Form boleh ubah. Okey. Dan juga satu pun boleh ubah sahaja dan kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi. Jadi saya bagi yang ni. Kuasa tertinggi pun boleh ubah. Pun boleh ubah tersebut. Sebut ialah satu. Let's look at the meaning untuk yang di LP. So apa dia? An equation with only this one is an equation. Okay, an equation. Equation. Sorry, equation. Okay, an equation with only one variable tu pun boleh ubah, variable which is raised, okay, to the power of one. So power of one, so kalau kita nampak ni x power 2, x power 3, so dia nak x power 1. So x power 1 dia tak tulislah 1, dia just put x. Asal pun boleh ubah macam tu. Okay, so alright, so saya dah ni kan. Alright, unit dalam setiap sebutan dalam satu persamaan linear adalah sama. Unit, okay, unit dia adalah sama. Okay, saya terangkan dekat sini juga. Saya tulis dulu note-note semua supaya senang. Nanti later you nak baca balik, you nak ni dah senang. Okay, unit setiap sebutan. Setiap sebutan. Sebutan dalam satu persamaan linear. Okay, adalah sama. So untuk yang ni pula, okay, the unit of each terms in a linear equation is the same. Okay, kita kata, oh saya tak nak letak ni. So saya tuliskan the unit of each terms, okay, each term in linear equation, okay, is the same. Ini translate lah daripada sini. Okay, apa lagi nota yang saya nak tuliskan kat sini? Okay, nanti kita boleh baca balik nanti kemudian. Okay, seterusnya dia kata ciri-ciri persamaan linear dalam satu form boleh ubah. Ada beberapa ciri-ciri persamaan linear dalam sesuatu pemboleh ubah. So, secara lain, okey, contoh, okey, yang tadi ya, dia kata satu tu yang ini. Okey, saya clearkan ni sekejap. Saya bagi awak example kat sini. Okey, saya salin 3x okay, sama dengan 4. Di mana ini dinamakan sebagai, okey, ini adalah ungkapan algebra linear. Okey, alright, lepas tu ini adalah simbol kesamaan. Ini adalah simbol kesamaan. Maksudnya nanti
bila awak selesaikan ungkapan algebra tersebut, hasil dia mesti sama dengan sebelah sini. Okey? So saya pergi jelaskan sedikit. Okey, kalau kamu tengok, ini adalah dia punya pemboleh u. Dia punya pemboleh ubah. Ini adalah dia punya pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah tu kamu kena jarak sikit, pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey, x dengan kuasa 1. Kuasa 1. Kalau kamu tengok kuasa 1 maksudnya dekat situ. Sekejap saya gerakkan ni. Okay. Dengan kuasa 1. Macam mana dikata kuasa 1? Kalau kamu tengok x ini, dia tak ada 2, dia tak ada 3, tak ada power 1, power of 1. Okay. And then 3 adalah dinamakan sebagai pekali bagi pemboleh ubah. 3 ni kalau kamu tengok, 3 ni saya circlekan sikit. Ini adalah pekali bagi pemboleh ubah. Okey. Ini antara benda yang kamu tengoklah. Okey. So kita nak buat apa lagi? Okey, dan saya bagi awak kepada ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, saya bagi dia punya ciri-ciri. Seterusnya kita tengok kepada ciri-ciri. Ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang dia ada 1, 2, 4, ada 5 kat sini. Okey, ada 5 ciri-ciri yang saya boleh nyatakan dekat sini. Sebelum tu, dia adalah properties. Kita panggil properties of linear equation in one variable. In one variable. Variable tu apa? Pemboleh ubah. Okay. So, ciri-ciri yang pertama. I try to put the sticker. Kasih comel sikit. Buat nota kan senang, nanti tak ada. Tapi kalau awak nak tukar apa nota lain, nak tulis sendiri boleh je. Pertama, dia bentuk umum. Bentuk umum AX tambah B sama dengan C. Ha, ni. Pertama sekali dia punya bentuk adalah bentuk umum. Bentuk umum untuk AX plus B sama dengan C. So kat sini kita boleh tuliskan dia punya ni, dia kata bentuk apa? The general form. Okay, general form samalah AX tambah B sama dengan C. Okay, itu bentuk yang pertama. Okay, set B. Jadi okay. Yang kedua adalah satu pemboleh ubah sahaja. Itu antara ciri-cirinya, dia adalah satu pemboleh ubah sahaja. Satu pemboleh ubah sahaja. Kena ingat tu. Okey, satu pemboleh ubah sahaja. So kalau yang DLP-nya we call as one variable only. Itu je lah. Kalau nak salin, okey boleh salin. Kalau tak, tak apa. Nanti cikgu bagi je nanti. Okey, so. Okey, seterusnya yang ketiga. Ketiga,
Dia apa? Tadi saya dah sebut ke atas, kuasa bagi setiap pemboleh ubah ialah satu. Bagi setiap pemboleh ubah. Kuasa bagi setiap pemboleh ubah tu apa? Okey. Iaitu dia punya pemboleh ubah variable. So dia punya yang X berapa-berapa ke atas tu. Itu kita kena tahu. Ialah satu. So kita tengok dekat sini. Dia kata the power of each. Ni samalah tadi eh. The power of each variable is one. Tak boleh. Boleh tak nak lebih? Tak boleh. Okey. Dia mesti ada simbol kesamaan. Simbol kesamaan tu mesti ada. Okey. Ada simbol kesamaan. Ada simbol kesamaan. Okey, untuk yang DLP dia panggil there is a symbol of equality. Okey, there is a symbol of equality. Iaitu yang mana? Ni tanda ni. Okay, the last but not least, dia ada apa? The last kali. Okay, hanya mempunyai penyelesaian yang unik. Hanya mempunyai penyelesaian yang unik. Hanya mempunyai penyelesaian yang unik. Ini ya. Okay, so kita tengok kan, it has a unique solution. A unique solution. Okay, so ini antara ciri-ciri yang kamu dapat lihat yang saya boleh bagikan. Okay, dia kata juga persamaan linear dalam satu pemboleh ubah hanya mempunyai satu penyelesaian sahaja. Terdapat tiga kaedah. Satu penyelesaian tapi ada tiga kaedah yang awak boleh selesaikan. Okay. So saya pergi lagi di bawah sini. Alright. Kita sambungkan kat sini. Okay. Dia kata persamaan linear dalam satu pemboleh ubah hanya mempunyai saya ringkaskan ni. Mempunyai satu penyelesaian. Penyelesaian sahaja. Okay, dia kata apa? Kat sini dia kata okay, linear equation in one variable has only one solution. Macam tadilah, one solution. Ada dah tu kat atas tu tapi saya ringkaskan juga. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia kata terdapat tiga kaedah untuk menyelesaikan. Nak selesai satu je. Tapi dia ada tiga kaedah. So you choose which one is better untuk nak selesaikan. Tiga kaedah untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikan itu kita buat kat sini. Dia kata there are three methods. Okay, there are three method. Okay, three method to solve. Untuk ini
maksudnya di seperti berikutlah. Okey, kaedah pertama. Okey, kaedah pertama awak boleh guna kaedah kaedah saya kecilkan sikit ni. Okey. Kaedah pertama, kaedah cuba jaya. Ha, tu kita main cuba jaya je lah. Kaedah pertama adalah kaedah cuba jaya. Ha, ini pun, ini kaedah ni dah pakai dah. Sekolah rendah pun dah pakai. Okay, we call as kaedah. Ada tiga method, iaitu pertama, saya gerakkan sikit tentunya. Kaedah cuba jaya. So, dia punya ni apa? Dia kata trial and improvement method. Trial and error tu saya selalu panggil, tapi dalam ni dia panggil trial and improvement method. Saya lebih senang panggil trial and error. Okay, so saya masuk sini. Okay. Kita nak masuk sini. Okey. Yang kedua apa? Kaedah dia aplikasi konsep kesamaan. Tu saya suka tu. Aplikasi konsep kesamaan. Okey. Application. Lepas ni dia dah terus contoh-contoh. Application of equality. Not equality. Equality concept. Okay. Yang ketiga. The last method yang kita boleh cuba. Okay. Kaedah pematahbalikan. Ayat bahasa Melayu dia. Saya tulis dia dulu. Kaedah pematahbalikan. Ini maksudnya tukar maksudnya kiri ke kanan, kanan ke kiri macam itulah. Okey, tapi dalam term bahasa Inggeris dia Backtracking method. Okay. Ini antara notes yang saya boleh bagi pada awak. Okey, sekarang cuba kamu tengok. Saya nak tahu awak kenal pasti. Okey, kita nak dengan contoh. Anda daripada contoh tu apa yang saya dah bagi tadi, saya harap awak faham dan awak boleh respon pada saya. Okay, I go with the contoh. For example, okay. So, saya bagi ke awak, saya nak awak kenal pasti. Okay, kita kenal pasti sama ada okay, kenal pasti. Cikgu tulis kenal pasti dekat cantum. Kenal pasti. Okey, cuba tengok kenal pasti sama ada pada setiap yang berikut. Berikut. Okey, setiap yang berikut adalah persamaan linear. Linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, sekarang cuba tengok kepada contoh ni. Okey, saya bagi untuk A. Tengok, kena pastikan. Okey, untuk B, okay, kita buat kat sini B 8 sama dengan Y tolak 1. Untuk C, kita ada P tambah Q sama dengan 6.
untuk CD adalah X 3 tolak dengan 1 sama dengan 7. Okey, cuba tengok. Kalau Azhan, sorry cikgu tak perasan. Dah lama ke you all? Baru eh? Okey. So, kita bagi laluan Azhan eh. Sekejap. Tulis tak perasan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih cakap kat saya tadi pakai azan eh. Saya tak perasan tu sebab balik menulis. Okey. Sebenarnya saya lupa lah nak letak paper. Ini kotak-kotak. Tak, dia nampak tak? Kalau letak kotak-kotak ni saya punya tulisan yang cakap sikit lah. Okey. Nanti saya tahu. Okay, so yang pertama, okay, Hidayah dah bagi jawapan kat saya. Yang lain-lain bagaimana? Hidayah dah hantar jawapan dia dekat saya. Yang lain-lain macam mana? Okay, yang lain-lain macam mana? Okay. Ada? Boleh tuliskan jawapan awak di ruangan chat tu. Hmm.
Dia kata kenal pasti sama ada setiap berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Dia bukan nak suruh cari jawapan. Dia nak tahu awak ya ke tak ya. Ya ke bukan. Oh, salah. Okay, cuba. So, you tengoklah apa yang saya masukkan tadi benda tu. Tengok balik. Tadi saya dah bercakap tentang ciri-ciri dia. Betul? Saya dah bercakap tentang ciri-ciri yang ada. So, tengok macam mana. Kenapa? Kalau kamu kata ya tu kenapa? Okay, kalau kamu kata tak tu kenapa? So, kita nak tahu benda tu. Okay? Okay. Okay, ada. Okay, Johan pun dah bagi juga. Cuma nak tahu, nanti kejap lagi saya tanya dan you kena jawab. Kenapa agak-agaknya dia tu ya dengan tidak. So, kena tahulah. Okay. Dan okay. Alah, jangan sedih. Ya, tak apa. Cikgu terang. Okay. Kita kena berbalik kepada ya kerana hanya satu. Macam tu. Betul, Khaira. Okay. Khaira dah bagi penerangan kat situ. Okay. Yang pertama tu, dia kita tahu dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Awak kena ingat pemboleh ubah tu apa? Pemboleh ubah tu adalah yang huruf. X, Y. Kalau kita tengok kat sini, dia ni menepati. Dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kenapa? Sebab hanya ada K saja sebagai pemboleh ubah. Dan K itu sendiri, dia adalah power one. K itu power one. Dia tak ada nilai lain dah lagi. Okay? So, ini adalah, kita boleh kata dia adalah apa? Astaghfirullahaladzim. Dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ini ya. Ya. Kenapa ya? Sebab hanya ada satu pemboleh ubah. Ya, kerana ada satu pemboleh ubah. Macam itulah. Saya tulis je. Kalau kamu jawab ya, tidak ya, okey je. Cuma saya bagi penerangan lah. Okey, yang kedua ini pun juga ya. Sebab apa? Dia hanya ada satu je pemboleh ubah. Dengan pemboleh ubah yang sama. Walaupun kamu nampaknya, oh ni ada dua. No. Maknanya nama dia ada satu je, iaitu Y. Okey, yang ini dia ada satu sahaja pemboleh ubah tetapi dia punya power. Okey. Yang ini tadi sorry sebab dia tak boleh kata power one. Yang ni yang melibatkan gabungan macam tu dia power one. So dekat sini dia kata ya kerana apa? Kerana ada satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah. Y. Dan dia kata apa? Dengan kuasa bagaimana? Oh, sorry. Bagaimana dengan C? Ada dia ini. Oh, dah terang. Tidak. Sebab apa? Sebab apa dia? Dia boleh ubah. Ya, dia tidak ataupun bukan kerana apa? Kita tulis bukan sebab dia tanya bukan ke apa kan? Sebenarnya bukan. Kerana mempunyai dua pemboleh ubah. Okey, yang D. Adakah dia ni persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya. Ha? Ya juga bukan.
Kena ingat, dalam untuk persamaan linear ni, pertama pemboleh ubah dia mesti satu. Bukan. Ah, kedua dia punya power tu. Power tu apa? Kuasa ni. Dia mesti satu. Bila satu macam mana, dia tak catat apa-apa seperti ini. Dia akan mula catat word dan onwards dia akan catat. So dekat sini dia bukan kerana, kerana apa? Kerana pemboleh ubah kuasa bagi pemboleh ubah x ialah 3. Sebab kita dah cakap dia mesti satu. Okey. Setakat ni boleh. Setakat apa yang saya bagi ni tadi boleh ke? Okay, macam mana nanti kita nak buat? Okay, faham eh? Alright. Ingat tu je, bila sebut persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, dia dah sebut dah satu pemboleh ubah. Maksudnya pemboleh ubah ni mesti ada satu. Walaupun huruf tu, Y tu macam tu kan? Y tu diulang dua kali. Tapi dia ada Y je. Dia tak ada X dan Y. Tak ada. So, satu-satu. Kemudian dia punya power. Kuasa dia tu. Mesti satu juga. Kalau dia ada dua, tiga, dah bukan pemboleh ubah, bukan persamaan linear dalam satu pemboleh. Sorry lah ya, cikgu. Apalah. Okay. Alright. So saya nak guide. Okay, tadi daripada sini kita nak tentukan dia ni persamaan linear dengan satu pemboleh ubah ke tidak. Sekarang saya bagi awak satu situation. Saya nak awak kenal pasti. Sama ada dia ni, kamu bentukkan dia punya persamaan linear ni. Saya bagi situasi you yang bentukkan dia punya persamaan linear. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, pembentukan, macam mana pembentukan persamaan linear? Saya tuliskan kat sini. Pembentukan persamaan linear. Maksudnya dari cerita kamu yang kena benarkan dia punya persamaan linear. Okey, ni kita nak tengok seterusnya. Okey. Dari persamaan linear lah, daripada situasi lah kamu bentukkan pula kepada apa? Kepada persamaan linear. So macam mana? Kat mana kita nak ni? Okey, kamu tengok saya bagi kamu contoh. Okey, lagi satu tip dia sebelum nak buat pembentukan persamaan linear, kamu kena tahu setiap sebutan mesti mempunyai unit yang sama. Setiap pertama nak bentuk dia mesti setiap sebutan. Okey, yang ni kena ingat. Setiap sebutan. Okey, mesti mempunyai unit yang sama. Mesti mempunyai unit yang sama. Okey, yang kedua, kamu mesti unit tidak perlu ditulis pada persamaan ini. Unit tidak perlu ditulis dalam persamaan linear. Unit tak perlu tulis dalam persamaan linear. Okay, so maksudnya kalau dia bagi situasi, contohlah dia kata saya bagi dalam contoh saya ni ada soalan-soalan, ada contoh-contoh yang melibatkan unit. Unit tu maksudnya kilometer, sentimeter, liter, mililiter. So unit tu tak perlu tulis. Pastikan dia unit yang sama. Kalau tak sama nak buat apa? Mesti awak mesti tukarkan dulu ke. Tengok keadaan. Okay? Okay. Saya bagi awak situasi. Okay, kita cuba buat situasi dia. Okay. Situasi satu. Satu ataupun
first situation. So kat sini kita tengok situasi satu. Kita bagi awak keadaan dia. Okay, dia kata okay, saya tulis eh. Okay, bakinya ialah 6. Okay, saya bagikan yang DLP juga. Okay. E5 is subtracted. Subtracted. From a number, then the remainder is safe. So situasi ni. So apakah dia punya persamaan linear dengan kita mengatakan nombor yang kita nak cari tu ni, maksudnya nombor yang kita nak cari ni, okey, daripada suatu nombor. Ini yang dulu masa sekolah rendah awak belajar tentang unknown number. Kan unknown number, tapi dulu kamu belajar sekolah rendah dia letak kotak, dia letak apa, tak mewakilkan dengan X ke Y ke. Tapi bila awak di sekolah menengah, suatu nombor itu awak boleh wakilkan dengan apa-apa saja. Katalah nombor itu kita nak katakan sebagai X. So kita buat macam mana? Kita dengan anggapan katakan Nombor itu ialah X. So kita nak wakilkan yang dia kata daripada suatu nombor tu sebagai X. Let the number be X. Ni dia panggil let the number be X. So kita wakilkan dia. So dekat sini dia kata jika 5 ditolak daripada. Ingat tak masuk sekolah rendah, siapa yang dah biasa dengan saya tu, saya buat kalau ada lebih daripada, besar daripada, selepas daripada, disebut apa yang itu yang berada di depan. So dekat sini, jika X ditolak daripada suatu nombor, bermakna suatu nombor tu yang di depan. Okay, contoh macam ni lah. Awak nak beli barang, awak tak cukup duit, awak minta dari mak. Duit tu kat siapa? Duit tu kat siapa? Awak nak beli barang, duit tak cukup, awak minta dengan mak awak. Duit tu ada dekat siapa sekarang? Duit tu asal dari siapa? Daripada mak. So you kena ambil daripada mak lah. So bermakna dekat sini, since kita wakilkan suatu nombor itu sebagai X, maka kita punya dekat sini persamaan linear yang terhasil adalah X tolak 5. Jika X ditolak daripada suatu nombor, maksudnya satu nombor tu tolak dengan 5, maka bakinya ialah tu sama dengan 6. So inilah persamaan linear yang terhasil. Kamu tengok dia cakap apa kat sini, ayat dia daripada. So siapa? Daripada siapa? Daripada ni. Dia ni lah yang jadi subjek kat depan ni. Okay, setakat ni boleh faham. Masih bagi sikit-sikit situation dia. Saya nak awak betul-betul faham, awak boleh follow. Masih tak pergilah laju-laju eh. Okay, itu the first situation. Saya bagi situasi kedua. Okay, saya bagi situasi kedua. Okay.
kedua. Situasi kedua. Dua-dua saya tulis BI dengan ni. Yang mana saya boleh tulis tu, saya tulis dua-dua bahasa, dua bahasa. Okey. Dia kata kat sini, apabila suatu nombor, baca betul-betul. Apabila, okey, suatu nombor. Saya lebih suka tulis macam ni daripada saya tulis siap-siap. Suatu nombor didarab dengan 4. Okey. Dan ditambah dengan 5. Hasilnya ialah 20. Okey. Untuk yang DLP, okey. When a number is multiplied multiplied by 4 and added to 5 and the result is 20. Nah, cuba boleh ubah aku baru nombor aja tu. Tengok pada situasi. Macam ni tadi kat atas ni sebab okey ada pelajar yang tanya cikgu boleh ubah dulu baru nombor ya cikgu. Okey. Tengok pada situasi. Macam situasi ini dia kata 5 ditolak daripada. So siapa yang angkat depan? Mestilah benda ni. Daripada. Sebab 5 tu ditolak daripada. Kecuali dikata jika 5 ditolak dengan sesuatu dengan satu nombor. So baru 5 tolak X. Tapi kalau dikata 5 tu ditolak daripada, maksudnya apa tolak 5 dapat 6. Boleh faham? Tak semestinya boleh ubah di depan. Tak semestinya. Bergantung pada situasi. Macam kes situasi 1 dia kata jika 5 ditolak daripada. So kena ambil siapa dia punya cerita tu. Daripada siapa? So dia yang kat depan. Okay? Tapi kalau dia kata jika 5 ditolak ditolak dengan sesuatu nombor, maka bakinya ialah 6. So maksudnya 5 tolak apa, tapi tak logik lah sebab 5 tak boleh tolak dengan apa, X dapat 6. Kalau awak tengok 5 tolak berapa dapat 6, boleh ke? 5 tolak dengan X mesti less than that sebab the maximum is 5. Minus with some numbers sepatutnya less than 5. Okay? Boleh faham? Okay, very good. Dan bila you respond okay, saya happy. Okay. So, cuba-cuba untuk yang situasi dua ni. Mari kita cuba-cuba. Situasi dua. Agak-agaklah situasi dua ni. Apa agaknya? Cuba dia. Salah tu tak apa. Yang penting cuba. Dia kata apabila suatu nombor didarab dengan 4 dan ditambah dengan 5, hasilnya ialah 20. When a number is multiplied by 4 and added 2. Senang je dia punya tu. Tak adalah susah sangat. Okay. 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 Betul tu? Saya dah tengok dah tu. Kaira dah bagi. Ziad pun dah bagi. Okay. Kita
Okay. So saya dapat tu. Alright. Okay, thank you. Ziyad, Khaira, yang lain-lain mana? Okay, Anik. Anik bagus dia solvekan that problem. Dia dapat cari X. But Anik, you must understand the situation. Soalan nak kita buat apa? Membentuk persamaan linear. Kena faham betul-betul soalan nak apa. Dia nak pembentukan persamaan linear. Maksudnya, macam cikgu buat tadilah situasi ni. Okay, situasi ni. Tak perlu selesaikan. Just biar dia come out dalam bentuk macam ni. Ha, itu dinamakan form the linear equation. Okay, persamaan linear. Alright. Okay, good. Then you understand, okay. Sangat bagus. Saya suka bila, okay, awak, bila saya explain balik, you kata, okay, faham. Yang tak faham, tak respon lagi saya risau. Respon okay. I try my best to re-explain. Tapi kalau tak ni, saya tak tahulah. Saya usahalah sedaya mungkin saya. Okay. So in this situation, yang ni kan dia direct je tau. Maksudnya dia kata apabila suatu nombor didarab, ingat tak saya ajar sidosis, mana student-student saya, maklumat dia apa? Kita gariskan maklumat tu. Okey, suatu nombor didarab dengan 4 dan ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 20. Itu maklumat. Soalan di kat mana tadi? Kat atas. Pembentukan persamaan linear. So, daripada sini, senang saja. Dia kata suatu nombor didarab dan ditambah. Direct je ni. So, suatu nombor kita wakilkan sebagai X. Didarab. Berapa? 4. Dan ditambah. So, kita akan buat X kita darab dengan 4. Kita tambah dengan 5. Equal to hasil. Hasilnya ialah 20. Atau, boleh tak awak buat macam ni? Awak dah darab ni, awak terus buat je 4X tambah 5 sama dengan 20. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat, the power of X is only 1. The power of X must be only 1. Yes, boleh. Untuk mula-mula tu ni lah. So maknanya kamu dah tahulah 4X tu maksudnya 4 darab X. Okay. Tambah. Boleh guna dua-dua ke? Boleh. Kalau katalah awak bagi dalam bentuk macam ni je. Tapi kalau tengok pada soalan. Kalau dia minta maksudnya dalam bentuk termudah, you kenalah habiskan. Bukan maksud saya selesaikan cari X tak? Maksudnya daripada ini, awak teruskan jadi macam ni. Okay ke? So this one your final. Final answer lah dalam awak menuliskan dia punya persamaan linear. Okay, saya bagi lagi satu lagi, kita ada lagi dua situation nak tengok betul-betul ni. Saya buat di bawah lah ya, sebab situ dah tak muat dah tu. Sebab ni sebenarnya kalau kamu nampak, ini garisan pemisah untuk buku surat. Dia tebal sikit kat situ, sebab tu saya kena skip. Okay, I give you situation, situasi tiga. Situasi, ini situasi tiga. Okay, situasi tiga. Ya Allah. Nak highlight ni tu contoh. Okay, situasi tiga. Okay, situasi tiga saya bagi. Right. Okay. Katalah situasinya begini. Ini panjang sikit lah, saya tulis dulu eh. Assalamualaikum cikgu, maaf lambat masuk periksa tadi. It's okay Iman, tadi mama dah beritahu dengan uncle tadi, cikgu tahu. Nanti Iman tengok balik video, okay, tapi kita taklah jauh sangat pun, alright.
Okay, lebar sebuah segi empat. Segi empat tepat. Cuba. Ialah 7 sentimeter lebih pendek. Tengok tu dia punya ayat. Pendek daripada, lebih pendek daripada panjangnya. Okay, panjangnya. Okay. Right. Perimeter. Segi empat. Segi empat tepat itu ialah 33 cm. Okey, itu situasi dia. Saya bagi untuk yang DLP, saya kena tulis juga. Okey, the wave, the width of a rectangle is 7 cm. Shorter, you kena faham betul-betul ya. Then its length, L-E-N-G, salah, L-E-N-G-T-H, sorry, L-E-N-G-T-H, length, full stop. Lepas tu dia kata perimeter of the rectangle is 33 centimeter. Okey, cuba tuliskan dia punya persamaan linear yang boleh dihasilkan daripada apa? Daripada situasi ini. Okey, cuba. Cuba je. Salah tu tak apa. Salah tu kan biasa. Pelajar kan. Okey je. Dia bila you mencuba tu yang you lagi banyak benda you tahu. Okey. So, kita anggapkan. Okey lah. Kita still pakai X. Okey. Yang ni dia punya pembelian ubah dia. Kita still pakai X. Okey. Kita pakai X. Satu dia kat atas. Kita masih pakai X. So, cuba. So, kena faham apa itu rectangle. Perimeter macam mana nak cari. You kena ada gambaran dia macam mana. Sementara awak mencari yang kedua ni, yang ketiga ni, saya cuba tuliskan soalan yang ke situasi yang keempat ni, supaya kan senang. Okey, situasi empat saya tuliskan. Sementara awak buat yang tu. Siapa yang dah dapat boleh. Apa yang dah dapat boleh tuliskan di ruangan chat supaya orang lebih besar. Okay. Alright. So, buat dulu. Saya tulis ni. Tak apa ya, tulis dulu. Sementara saya menuliskan situasi yang ketiga. Jangan takut untuk menulis.
Kena faham apa itu perimeter. Ingat balik rectangle macam mana dia punya bentuk. Okay. Ah, baru Ziad yang tulis, yang lain macam mana? Well, situasi tiga ni saya tengah, saya dah tahu dah macam nak jawab. Saya tengah fikir macam nak buat dalam ayat ni. Okay, alright. Tapi boleh lah ya. Okay, sekejap saya tulis dia punya yang English DLP punya. On pages each day. Four consecutive days. Consecutive. Please. Okay. Candidato. There are 45 pages. There's more. Less to finish. Okay. Alright, we go for situation 3. Okay, pertama sekali. Dalam kepala you, mesti dah ada gambaran bentuk rectangle. I draw for you. Okay, kita boleh tahu rectangle bentuknya begini. Contohlah ya. Okay, ini bentuk rectangle. Dia kata lebar sebuah segi empat tepat ialah 7 cm lebih pendek daripada panjangnya. Panjang dia berapa? Panjang adalah... Kalau kita tengok kat sini, panjang dia kita anggapkan X. Lebar dia berapa? 7 meter lebih pendek. Bermaksud dekat sini X tolak tu 7. Di sini kita boleh nampak ini dengan ini adalah sama. Sini dengan sini ukurannya sama. What is the formula for perimeter? Perimeter is the total length of the boundary. Border dia tu. So macam mana kita nak dapatkan dia punya perimeter? Kalau yang ini perimeter bermaksud ini ada berapa? Ada 2x. 2x. Jadi kita nak dapatkan perimeter ini tambah dengan ini dan ini. So kita boleh katakan dekat sini, so dia punya persamaan linear yang terhasil adalah okey 2x. Yang mana 2x tu ini dengan ini. Sama macam kita buat kat atas tadi, x darab 4 terus buat 4x. So dekat bawah ni kita terus kiralah x ada berapa? 2x.
So 2x kita nak dapatkan perimeter. Perimeter tu hasil tambah. Sebabkan dia sebabkan yang ini dan ini dia sama, so ni kita boleh darab 2. Yang ini pun kita akan darab 2. Okay, so kita akan buat 2x tambah 2 dalam kurungan x tolak tu 7 sama dengan 33. Unit tak perlu tulis. So far boleh faham? Dah selesai dah tu. Kamu kena faham apa itu rectangle. Contoh nanti kalau dia bagi square. So square adalah 4x. Sama dengan berapa? Sebab dia nak perimeter. So 4x ataupun x tambah x tambah x tambah x. So kita akan dapat 4x sebab nak perimeter. If soalan ni dia tukar sikit. Dia nak area. Kalau dia nak area, kita tahu mengira area adalah panjang darab lebar. So kita akan dapat contoh kalau dia nak area, kita punya jawapan akan jadi x darab berapa? X darab x tolak 7. Atau kita boleh buat dia punya ni adalah x tolak 7. Itu adalah luas dia. Sama dengan berapa? Ikutlah dia nak bagi berapa. So ini adalah formula untuk mencari luas. Luas sebab apa? Panjang. Kita dah labelkan dia x. Panjang darab lebar. Cuma kita gantikan nilai dia dengan x lebar dia x tolak 7 sebab kita tak dapat. Cikgu tak nak. Boleh-boleh Kaira. Okey. Takkan dia boleh faham. Daripada soalan ni dia boleh come up dengan luas. Dia boleh come up dengan apa? Dengan dengan perimeter. Kalau dia nak suruh cari isi padu, kalau dia beri isi padu, dia bagi height. Height dia 2. So apa awak nak buat? Macam yang tadilah. X tolak 7 darab mungkinlah X jugalah, contohlah begitu. Mungkin dia kata tinggi adalah 3 cm lebih panjang daripada X tu. So kita kena buat apa? Lebih panjang bermaksud kita kena buat darab X tambah 3. Contohlah macam tu. Sebab apa? Nak cari panjang lebar, panjang darab lebar darab tinggi. Ini panjang, okey, kita boleh kata ini panjang darab lebar darab tinggi. Itu dia punya persamaan linear yang akan dihasil. Tapi boleh tak nak combine? Tak boleh. Sebab apa? Kita punya syarat untuk persamaan linear dengan satu pemboleh ubah, the power must be one. Power, maksudnya power tu apa? Ke atas ni, dia tak nak. Dia tak nak, dia mesti sebagai benda tu sahaja. Okay, sebab tu dia tanya perimeter sahaja. Dia tak tanya more than that. Okay, boleh faham ni? Kena kreatif sikit dalam memikir. Pertama kena faham lah. Dia cakap apa? Lebih pendek daripada panjang ni. So kita kena tahu kat mana panjang, kat mana lebar. Okey, kita pergi kepada situasi 4. Okey, boleh cuba jawab untuk situasi 4. Jadi ada sebuah buku dengan 130 halaman. Muka surat. Dia membaca beberapa helai muka surat setiap hari untuk 4 hari. Beberapa itu dah unknown yang kamu belajar. Okey, kat sini saya nak gunakan dia sebagai M. Benda yang unknown tu kita nak guna sebagai M. Kita nak ganti, kita nak pakai X. So kamu kena gariskan maklumat tersebut. Pertama dia kata sebuah buku 130 halaman. Okay, dia membaca beberapa, ni dia, beberapa helai muka surat setiap hari untuk 4 hari berturut-turut. Itu semua maklumat.
Berapa maklumat dia bagi lagi? Terdapat 45 muka surat lagi yang perlu dihabiskan. Maksudnya, daripada 130 tu dia dah baca-baca-baca, tinggallah 45 muka surat sahaja lagi. Ha. So, nak ceritanya faham maksudnya bahasa biasa. Bahasa kita, bahasa pasar kita. Cerita dia begitu. Okay. So, macam mana nak buat? Cuba boleh tuliskan di ruangan chat tu. So, yang mana kita nak gantikan dengan M yang saya beri tu? Apa yang kita ganti? M tu digantikan dengan apa tu? Apa ayat yang untuk menggantikan M tu? Ayat yang mana kita ambil itu untuk kita gantikan M tu? Cuba fikir. Yang mana satu? Apa ayat yang kita nak gantikan dia dengan M tu? Dah belajar sekolah rendah, pemboleh ubah. Unknown number. Maksudnya unknown benda yang tak disebut berapa amount dia. Berapa nilai dia. Itulah. Dia bagi tahu tapi dia tak bagi tahu berapa amount tu. So yang itu awak kena kena nilah. Okay? Right? Okay, boleh. Cuba. Mari kita cuba. Mari kita cuba. Apa agak-agaknya ya? Apa agak-agaknya ya? Okay, thank you Johan. Okay. So Johan dah bagi tu. Nearly. Hampir-hampir. Ini pun dah bagi. Ini okay, tapi dia punya arrangement, susunan tu. Kena faham soal cerita tu. Dia cakap apa dulu? Kena tahu tu. Dia cakap apa dulu? Always remember, cikgu dah bagi pemboleh ubah dia guna apa? Pemboleh ubah dia guna M. Okay, Iman. Okay. Ini Irandi. Iman, okay. Tak. Dia punya apa variable dia. Tengok. Saya bagi apa dia punya variable. Kena tengok. Oh, salah letak variable something. Boleh. Okay je, you all dah boleh. Cuma you all macam, saya rasa macam ni. Betul tak eh? Alah, nanti kan takut salah lah. Alah. You mesti ada perasaan tu kan? Perasaan tu akan hilang lepas SPM. Sekarang ni memang akan ada. But you kena lawan. Lawan. Alah, saya boleh buat lah. Soalan ni senang lah. Macam tu. Saya ni lagi lah dah lama sangat dah tinggal ni. Tapi untuk awak saya belajar juga. Okay. Okay Iman, okay. Okay. Ada lagi yang nak memberikan jawapan? Okay. So saya bincangkan kat sini.
Okay, pertama sekali M yang saya highlight dengan warna hijau tu dia untuk apa? Yang ini. Beberapa helai. Muka surat setiap hari untuk 4 hari berturut-turut. Dah mention dah. Dan cerita ni dia mula dengan apa? Gary ada sebuah buku. Dari sebuah buku, lepas tu dia buat apa? Okay. Ada dua. Ada pelajar. Okay. Saya bagi eh. Saya tulis kat sini. I didn't mention nama tapi saya bagi tahu. Ada pelajar dia buat begini. Okay. Ini antara jawapan yang saya terima. Okay. Ada yang saya terima. Okay. Ada yang saya terima. Okay. Right. Saya explain. Okay. Kalau kamu bagi, okay. Kalau situasi ini, kalau cerita dia, okay. Seseorang ni dia membaca beberapa helai muka surat selama 4 hari. Okey, lepas tu 4 hari dan baki muka surat yang tinggal untuk dihabiskan adalah 45 muka surat. Jumlah muka surat yang perlu dihabiskan adalah 130. Dan baru awak buat operasi tambah. Sekarang cerita ini, situasi ini, dia bercakap tentang buku tu dah terang-terang dah bagi tahu 130 halaman. So by right cerita tu dikeluarkan dulu 130 halaman. Okey. Dia membaca beberapa helai tu M muka surat setiap hari untuk 4 hari. So bila dia baca, sebab kalau kamu perhatikan, at the end dia kata lagi. Bermaksud baki yang tinggal. So kita akan buat sama ada. Kamu boleh buat macam ni. Lepas tu beberapa kali dengan 4 hari berturut-turut sama dengan 45. Okay, this one okay. But you boleh simplify terus. 130 tolak dengan 4M. Right? Kamu buat yang ini terus. 4M. Bukan M4. Biasa bila ada pemboleh ubah, nombor dulu dia punya perkali di depan. Dia punya pemboleh ubah di belakang. But kalau kamu tulis ini, oh sorry. Kalau kamu buat ini, ini betul. Dalam situasi itu betul. Okay? Cikgu, kalau tak ada kurungan, tak boleh ke? Boleh kalau tak ada kurungan. Contoh macam kalau nak buat 130 tolak M, tak boleh juga. Darab 4. Boleh. Sebab apa kita akan buatkan box mask kan? Kita akan darab dahulu. Baru kita tolak. Okay. Tetapi sebaik-baiknya. Awak kena sebaik-baiknya kurungkanlah. Kurungkan tu bermaksud awak bila dapat soalan macam ni, awak kena selesaikan yang ni dulu. Barulah boleh 130 tu tolak dengan ni. Dan balance dia berapa. Okay? Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Okay, very good. Kena faham betul-betul cara nak faham ayat tu. Macam mana? Dia bagi apa dulu? Macam situasi nombor 3 tadi. Dia kata lebar sebuah segi 4 tepat ialah 7 cm. So lebar. 7 cm lebih pendek. So dia dah cakap dah. So kita nak dapat perimeter, kita buat apa? Panjang tu kita tambah. So kita dah tahu dah apa nak buat. So kita kena fahamkan situasi. Kena faham dia sebut apa dulu. Dia buat apa dulu. Itu awak kena fahamkan. Okay.
Alright, so saya dah pergi kepada pembentukan pemboleh ubah tadi. And then kalau saya nak pergi kepada, sekejap, kita nak tengok kepada penyelesaian persamaan linear. Okay, kita punya kaedah ada berapa tadi? Ada tiga kaedah penyelesaian persamaan linear. Pertama, kaedah cuba jaya. Kedua, kaedah pematah balikkan. Apa dipanggil tadi? Ada tiga kaedah tadi. Mana tadi? Saya tunjuk. Ini. Kaedah cuba jaya. Okey, aplikasi konsep kesamaan dan juga kaedah pematah balikkan. Backtracking method. So ada beberapa contoh. Okey. Untuk kita nak selesaikan dekat sini. Alright. So kita nak tengok. Sekejap saya bagikan awak dengan satu contoh. Kita nak selesai penyelesaian. Kita nak ni dah bagi contoh situasi macam mana. Sebab peringkat awak dia akan bagi situasi. Maksudnya problem solving lah. Dia bagi situasi, you kena keluarkan maklumat tersebut untuk dapatkan persamaan linear. So macam mana kita nak solvekan that problem. Okay, saya bagi dekat sini beberapa contoh. Nak bagi contoh ni bukan boleh senang-senang nak bagi contoh. Kita nak tengok. Okay, penyelesaian masalah. Tadi kita dah buat yang tu. Sekarang kita nak pergi kepada penyelesaian masalah. Alright. Tengok penyelesaian persamaan linear. Sorry, penyelesaian persamaan linear. Linear. Tadi saya dah cakap ada tiga persamaan linear. Okey, tiga persamaan linear. Pertama, kaedah cuba jaya. Cara nak selesai dia bukan tiga persamaan linear. Persamaan linear ada satu sahaja, iaitu yang kita belajar ni lah. Tapi kaedah penyelesaian ada tiga. Pertama, kaedah cuba jaya. Kedua, menggunakan kaedah pematah balikkan, backtracking method. Yang ketiga, dia kata aplikasi konsep kesamaan. Okay, application of equality method, kesamaan. Apa dia kaedah cuba jaya? Iaitu kita dengan menggantikan nilai-nilai ke dalam persamaan secara terkaan dengan agak-agak. Okay. Lepas tu kaedah pembalikan dia buat apa? Lakukan operasi aritmetik dalam tertib bekerja ke belakang. Reverse. Okay. Yang ketiga, aplikasi konsep kesamaan. Lakukan operasi yang sama di kedua-dua belah persamaan. Maksudnya kalau sebelah kiri darab 5, sebelah kanan pun darab 5. Baru nampak. Okay. So kita bagi contoh. Okay, saya bagi contoh soalan dan saya nak selesaikan persamaan linear 3x tolak 2 sama dengan 10 dengan kaedah cuba jaya. Okay, saya buat selesaikan. Linear 3x tolak 2 sama dengan 10 dengan kaedah cuba jaya. So yang ini awak kena try. So saya cuba, sekejap saya nak cuba, boleh tak kalau saya nak translatekan tu. Okay, dia kata selesaikan persamaan linear. Okay, solve. Sekejap, saya tengok kat sini. Okay. Okay, using apa? Apa dia punya kaedah cuba jaya tu? Trial and improvement, using trial
and improvement method. Okay. Boleh cuba dulu? Cuba jual, cuba jawab, selesaikan. Sebab kita mesti dapatkan, okay, apa yang awak kira di sini mesti sama dengan 10. Okey, ada banyak kat situ. Kaira kata, Kaira dah bagi jawapan. Kalau Kaira cuba jaya, mesti ada 2, 3 dia punya caralah. So ada banyak benda ya, yeah, kerana ada satu pemula. No. Dia tanya, dia macam ni. Dia soalan tanya, selesaikan persamaan linear 3x. Maksudnya kita nak cari nilai x tu. Kali ni dah masuk penyelesaian. Tadi kita membentuk daripada situasi, kita nak bentukkan ni. Dia punya persamaan linear dia. Sekarang dari persamaan linear yang dah diberi ni, dia nak selesai, dia nak suruh cari x ni. Okay. Cuba selesaikan. Ada yang dah dapat, ada yang belum dapat. So bila sebut tentang kaedah cuba jaya, kena tahulah. Kenapa? Yeah. Jawapan betul tu ada Anik dengan siapa? Kaira kot tadi eh. Anik dengan siapa? Anik dengan Anik lagi Kaira. Okey. Cuma macam mana benda tu berlaku adalah saya explain kan. Sebab sekarang 9.50. Okey. Saya dapat selesai untuk contoh 3 method ni pun dah okey. Minggu depan kita sambung. Saya akan bagikan dengan beberapa latihan. Lepas tu nanti baru kita nak masuk kepada 2 pemboleh ubah. Lepas tu nanti kita masuk kepada seterusnya. Okay. So sekarang ni cuba tengok, perhatikan betul-betul. Kita keluarkan persamaan linear tersebut. Kita dapat 3x tolak 2 sama dengan 10. Kalau kaedah cuba jaya, awak mewakilkan nilai cubaan bagi x. Okey, nilai kita boleh, mungkin kita boleh buat jadual kat sini. Nilai cubaan bagi x. Mungkin awak boleh letak 2. Lepas tu awak boleh letak 3, awak letak 4. So, kalau awak guna ni, kita ada 3x tolak 2. Maksudnya, awak letak 3, x itu awak gantikan dengan 2. Tolak 2. So, bila awak selesaikan ni, 6 tolak 2, awak dapat 4. So, dapat tak 10? Mesti 10. The answer must be 10. So, kalau tak dapat, maknanya tak boleh lah. 2 tu tak boleh. Okay, now kita masukkan pula. 3, x tu gantikan dengan 3. Dengan 3 ni pula. So tolak 2. So kamu dapat 3 kali 3, 9. 9 tolak 2, dapat 7. So tak boleh juga. So this one cannot. This one also cannot. So now 3, x tu gantikan dengan 4. Tolak dengan 2, dapat tak 10? Dapat. Sebab 3 kali 4, 12. 12 tolak 2, dapat 10. So dekat sini kita boleh katakan, maka penyelesaian bagi, okey. So kita pun tulislah, maka penyelesaian, okey, bagi 3x tolak 2 sama dengan 10. So kena tulis kat sana, sorry. Sorry. Sama dengan 10 ialah x sama dengan 4. Okey. So itu antara yang awak boleh gunakan. Okey, saya bagi situasi contoh kedua. Yang ini tadi guna kaedah cuba jaya. Okey. Yang kedua ni contoh seterusnya.
Contoh yang ini saya nak guna kaedah pematah balikan. Okey, dia kata contoh yang kedua. Okey, selesaikan. Okey, persamaan linear 4x tambah 3 sama dengan 11 dengan kaedah. Dengan kaedah apa? Pematah balikan. Kan. Okey, kita ni kan kita kata solve linear. Okey, kita tengok dekat sini, kita nak tengok okey. Solve jauh sangat. Okey, solve linear okey equation. X plus 3 equal to 11 using backtracking. Sorry, backtracking method. Okay. Bagaimana backtracking method? Okay, backtracking method nilai asal X. So didarab, okey, operasi aritmetik ikut tertib, didarab 4 ditambah 3. So cara dia macam tu je. Kita buat apa? Cara dia, okey, kita boleh buat 4x tambah 3 sama dengan 11. So cara dia apa? Kita buat 4x tu. First kita buat 4x sama dengan 11 tolak 3. Pindahkan. So, lepas dah buat, kita akan dapat 4x sama dengan 11 tolak 3 dapatlah 8. X sama dengan 8 bagi 4. Ini adalah kaedah yang biasa digunakan. Sama dengan X sama dengan 2. Okay. Ha, ini mudah sikitlah. Kalau saya tanya saya suka guna cara ini. Ha, katalah yang atas ni tadi kita nak guna cara backtracking method juga boleh. Contoh kita akan dapat macam ni. Saya tulis kat sini 3x tolak 2 sama dengan 10. 10. Lepas tu saya buat 3x sama dengan 10 tambah 2. Okay. 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3. So sama dengan 4. Boleh juga. Cuma dalam peperiksaan kita nak, adakah kita semestinya? Tak. Bergantunglah kalau soalan macam ni, dia minta awak guna kaedah cuba jaya kan? Sebab dia nak suruh awak. Boleh. Tapi awak boleh guna mana-mana kaedah. Satu saja yang mudah bagi awak. Okay. Ni kalau saya gunakan kaedah apa? Kaedah ni. Backtracking method. Okay. Ada satu lagi kaedah. So, saya bagi satu lagi soalan. Kita nak guna kaedah konsep kesamaan. Okey, kita bagi soalan apa? Contoh tiga. Alright, kita pergi pada contoh tiga. Dia kata selesaikan persamaan ini. Ya, 4, salah kurungan. 4, 2x, 2 tolak x sama dengan 5 dengan aplikasi konsep kesamaan. Okey, dia kata okay, yang ni solve dua x, 2 tolak x sama dengan 5 using by
Okay, dekat sini dia ada tak dekat sini? Okay. Equality ya. Equality concept. Okey. Kalau kita nak buat yang ni. Bagaimana untuk kita selesaikan? Cuba buat. Dapatkan dia punya tu. Saya benda ni pernah apply dalam tajuk sebelum ni. Maksudnya macam kita nak buat kesamaan tu. Okey. Kenapa dia tiba-tiba tak? Okey. Alright. Dah. Ada yang dah dapat? Cuba. Okey. Anik dah bagi. Okey, alright. So macam ni. Anik dah bagi apa lagi? Okey, so saya tak tunggu sebab kita nak habiskan cepat ni. Alright. So kalau kita tengok kat sini, komputer saya keluarkan dulu 4 2 tolak x sama dengan 5. First of all, you kena darab benda dulu. So maksudnya darab apa? Yang ni darab ni, patu darab ni. Okey? So 4 kali 2 dapat 8 tolak dengan 4x sama dengan 5. Okay. So untuk macam mana kamu nak selesaikan yang ini macam ni. Contoh yang mana ada pemboleh ubah ni kat sini kan dia ada pemboleh ubah betul. So yang dekat sini kamu kena hilangkan yang ini 8 ni. So 8 tu dia positif. So kalau kamu nak hilangkan dia bermaksud kamu kena buat 8 tolak dengan 4x. Awak kena tolak dengan 8. Sama dengan 5. Yang apa konsep kesamaan tu maksudnya kalau sebelah sini tolak 8 sebab kita nak hilangkan ni. Okay. Maka sebelah sana pun kena tolak dengan
tolak dengan 8. Bos tak? Kena tolak 8. So bila kita buat ni, kita akan dapat dia punya nilai adalah ni dengan ni dah boleh dimansuh. 8 tolak 8. Habis. Kosong. So just biarkan je, tak payah tulis. Ada cikgu. Cikgu dari mana dapat 8? Oh, dari mana dapat 8? Macam ni. Kalau kat sini 12, kat sini pun tolak 12. Macam mana dapat 8 tu? Sebab kita nak hilangkan ni. Nak hilangkan 8 tu. Supaya tinggal unknown pemboleh ubah ini sahaja. Okay, boleh? Contoh kalau kat sini 12, maka kita kena tolak 12 lah. Sebab kita nak hilangkan nombor ni, kita just nak tinggalkan ini sahaja. Yang ada pemboleh U, pemboleh ubah sahaja. Jadi kalau sebelah sini tolak 8, sebelah sini pun kenalah tolak 8. Nanti saya tunjuk pada awak. Sebenarnya you apply pada konsep yang kedua, tapi dia cuma dia dia satu langkah yang kita skip sebenarnya. Dia ni sebenarnya kepada konsep yang kedua tadi. Okay? Pembalikan tu. Tetapi kita dekat atas tu kita skip satu step. Step mana? Kita skip step yang ini. Itu saya tunjuk jaya sebelah sana. Okay. Right. So sekarang kita 8 tolak 8 dia akan dapat sifar. Habis. So tak payah tulis sifar. So kita just ambil negatif 4X sahaja. So sama dengan yang ini dapat negatif 3. Kenapa negatif 3? 5 tu positif. 8 tu negatif. Positif, negatif maksudnya negatif. Negatif yang awak sebut, banyak kali saya kata kalau yang itu adalah nombor tu. 8 dengan 5 negatif tu bermaksud kena tolak. Okey, lepas tu nak tahu nilai yang akhir dia ni sama ada dia negatif ke positif, tengok. 5 dengan 8 siapa besar? 8 yang besar. 8 nilai apa? Negatif. So sini tu dia negatif. Okey, dan kat sini kita akan buat X. Yang ini adalah istilah darab kan? Tadi kita ada buat 4X. 4 hari berturut-turut bermaksud 4 kali X. So kita tinggalkan X kat situ, maka kita buat apa? Ha. Situ dia sebenarnya yang ni 4X tu bermaksud dia akan okey. Lepas tu dia buat apa? Okey. Ada satu langkah saya tertinggal. Okey, sekarang tadi kita nak hilangkan 8 ni, kalau dia posit tambah nak hilangkan kena tolak. Betul? So kalau sebelah sini tolak 8, sebelah sini pun tolak 8. Okay. Sekarang ini adalah darab. Nak hilangkan 4. Sebab kita nak tinggalkan apa tu pemboleh ubah saja. Variable saja kita nak stay. So kita kena buat apa? Kita kena bahagi. So buat apa kat situ? Maksudnya negatif 4X, kita kena bahagikan negatif 4. Darab lawannya bahagi. So kalau sebelah sini bahagi negatif 4, maka sebelah sini pun bahagi negatif 4. Jadi dekat sini kita mansuh ini dengan ini, maka X sama dengan negatif. Negatif-negatif dia jadi 3/4. Sebab ni dengan ni kita mansuh. Okey, setakat ni boleh faham? Maksudnya step dia dia tak boleh cikgu. Dia tak mengubah dia tak mengubah kedudukan pemboleh ubah. Berbanding dekat atas ni dia dikekalkan jugalah, tapi dia bawa. Awak perasan tak dekat sini dia dah miss dah. Sepatutnya ni sepatutnya nak hilangkan 3 ni kena buat 4x tu tambah 3 kan, kena tolak 3. Kalau sini tolak 3 maka sebelah sini pun tolak 3.
Tapi dekat sini dia dah skip benda tu. Dia just bawa. Sama juga macam ni sebenarnya kalau awak nak buat. Boleh tak kalau awak nak pilih daripada ni kan awak kena nak takut tersalah sebelah sini tolak sebelah sana tak tolak. Tapi kat sini boleh tak kalau awak nak buat negatif 4x, okey, daripada sini ke sini awak buat negatif 4x. So 8 kat situ kan. So 8 tu tambah so sama dengan 5 tolak 8. Nampak? Kamu apa yang kamu skip? Kamu tak buat yang ini. Tapi akhirnya ni dapat tak? Cuma kamu pindah. Itu prosesnya kamu pindah. Ini adalah yang balik kepada kaedah yang kedua tadi. So, kalau saya buat lagi. Okay, so kita dapat negatif 4x sama dengan negatif 3. X sama dengan kalau sini dia darab. Dia bawa sini dia jadi bahagi. So dia akan dapat negatif 3, negatif 4. X sama dengan 3 per 4. Sama tak step ini dekat sini? Cuma beza, dia menghilangkan nilai 8. Yang ini dia pindah. Dia bawa je 8 tu pergi sebelah sana. Okay. Boleh faham? So agak-agaklah kalau awak, awak akan pilih yang mana? Method 1? 2 atau 3? Saya rasa 2. Ya. Kalau saya, awak tanya saya, saya guna method 2. Nah, sebab you tak akan miss. Yang mana yang ada unknown, you remain. Yang lain pindahkan ke sebelah sana. Ni pindahkan sebelah sana. Nah. Yang ini kena ingatlah kalau ini darab bawakan ke sini jadi bahagi. Ha, macam itulah juga di sebelah sini. Okey, boleh? Ha. Alright, so saya rasa sampai situ saja kelas kita. Saya tak bagi homework sebab saya tahu you all pun ada homework. InsyaAllah untuk minggu depan punya kelas saya bagi latihan awal sedikit untuk kita uji awak. Kita test awak sama ada awak boleh tak untuk tajuk ini. So tengok balik video. Baca balik nota. Tengok balik, fahamkan dengan nota. Tengok video sambil tengok nota yang saya beri. So if you dah tengok video, tolong tulis kat komen dekat YouTube tu, cikgu saya dah tengok. Siapa yang tak subscribe lagi tu, tolong subscribe lah untuk nota-nota yang ada kelas-kelas yang saya dah rakamkan tu. Penat saya rakam. Okay. Dan secara tak langsung awak pun menyumbang untuk pahala amal jariah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay. So saya rasa sampai situ saja kelas kita malam ni. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Yang kurang dari diri saya sendiri. Saya doakan awak sentiasa sihat. Sentiasa diberi kefahaman yang baik. Dikekalkan semangat untuk terus belajar dalam suasana PDPR ini. Nak tak nak, by hook by crook, you have to adapt and adopt this situation. Okay? Kekalkan semangat, kuatkan hati. InsyaAllah selalu minta petunjuk daripada Allah. InsyaAllah Allah akan bantu. Okay? Itu saja dari saya. Sekali lagi yang baik datang dari Allah, yang kurang dari diri saya sendiri. Jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.